baju rame kenapa ini Pak? Saya bantu jawab ya. Ini adalah kampanye yang dilakukan oleh Pak Jamaluddin Malik dan Presiden Kedua untuk waktu pilek 2024 lalu. Bentuknya kita mengamankan Ultraman ini sebagai media. Jadi di banner Pak Jamaluddin Malik seluruh di Dapil itu tidak ada foto Pak Jamaluddin Malik, fotonya Ultraman semua. Apakah nantinya nggak takut menuai kritik justru dengan seperti ini dalam pelantikan justru ya ini kan masih masih dalam tahap kita apa ya nggak ya ini emang kita mau tunjukkan kepada masyarakat bahwa politik itu nggak berbiaya mahal juga dengan bukti kita mengkampanyekan Ultraman bukti yang terpilih juga di Dewan ini untuk dapil berapa dan Jateng 2 dari putus gemah dari fraksi Golkar Partai Golkar yang maju tapi tetap bapak. Hah? Yang maju tapi tetap bapak ya Pak sedikit dong Pak ngomong Pak boleh Pak ya Pak ini kan hari pertama pelantikan Pak itu masyarakat berharap banyak dengan Ultraman ini Pak ya. Lalu apa harapannya Pak yang akan diberikan ke masyarakat ini berkontribusi baik pada masyarakat. Berkontribusi baik dengan masyarakat. Dengar kan? Ya. Itu dengar emang. Ya, dengar pakai komen enggak bisa, enggak bisa dia. Hah? Jadi ingin menjajakan masyarakat sekitar Jepara Kutus Demak dengan mendatangkan apa yang jadi kebijakan legislatif di pusat ini. Di Ultraman ini melambangkan perdamaian atau seperti apa? Melambangkan menuju kesejahteraan masyarakat. Dengan cara Ultraman. Okay. Boleh gaya dulu dong, Pak. Gaya dulu. Bisa. Iya. 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 Eh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini siapa namanya, Pak? Ini kan bisa ngomong. Gak apa-apa diwakilkan nanti. Namanya siapa itu? Jamaluddin Malik. Jamaluddin Malik. Terima kasih, Mas. Oh iya, kembali dari Jawa Tengah ya Pak. Jawa Tengah.